Okey, assalamualaikum. Hari ini kita akan makan dekat Yakiniku Samurai di Bangi ya. Kat Bandar Baru Bangi. Jadi kita bawa keluarga 8 orang. Jadi hari ini kita tengok apa yang kita ada. Apa dia? Itu dia Yakiniku. Macam-macam ada. Ha, ni tomahawk apa semua. Yang ni di bawah luar kemampuan saya lah. Ha, yang ni dia punya makanan. Makanan-makanan dia. Macam ni ni kan siapa yang minat Wangyu. Tengok macam-macam. Sedap. Gyoza dan sebagainya. Dan ni air-air dia. Jadi saya nak tunjuk yang special. Benda yang kita ambil dekat sini. Sebab semua orang order. Ialah dekat belakang ni. Inilah dia barbecue shabu-shabu. Yang harga dia. Jadi yang special kita ambil yang ni lah. Samurai Buffet. Untuk Samurai Buffet kita akan dapat nasi. Kita akan dapat sayur. Kita akan dapat shabu-shabu. Kita akan dapat yakitori chicken. Kita akan dapat yakiniku beef. Jadi kita diberikan masa selama sejam untuk makan dengan harga RM25 seorang. Itulah dia. Sejam. Oh, itu dia. Dia datang dengan benda sangat panas kan? Rasa bahang dia. Oh, dia rasa bahang dia. Kalau dekat island ni juga. Dan dia punya miso soup pun dia bagi. Miso soup part of the package of buffet yakiniku. Oh, lepas dia tarik benda ni ke bawah. Untuk dia tarik asap dia. Dia berkuah-kuah. Oh, itu dia daging-daging yang diberikan kepada kita. Nampak tu, ayam dan sebagainya. Sini ada ayam. Bawah ayam ada daging eh. Jadi kita pas ke belakang. Oh, yang ni dah ready dah. Nah. Seorang satu. Main bakar-bakar. Sejam dari tadi. Okey. Kita tengok dia semua dia bagi. Dia bagi nasi. Ni chopstick kat sini. Dia bagi nasi. Kalau yang ni fresh ni, kita celup dalam hotpot. Kalau yang tebal, kita guna. Haa, dengar tu. Yang tebal untuk bakar. Yang nipis, haa tu. Haa, yang nipis untuk celup. Tebal bakar, nipis untuk celup. Oh, datang lagi. Itu dia makanan. Nah, dia explain sangat bagus dia explain. Yang tebal apa cakap? Tebal bakar. Nipis untuk celup. Okey. Ini kita untuk celup daging nipis. Jadi dia panaskan. Bila dah panas, kita ambil daging yang nipis ni dan kita celup. Senang saja makan. Nasi pun ada. Alhamdulillah. Main bakar-bakar. Ha? Ha, Irut Pak Izzat. Okay, hari ni semua orang dapat jadi chef. Taruh dekat dalam nasi. Taruh sedikit kuah. Ini kuah dia. Taruh sedikit kuah dia. Lepas kita makan. Tapi hangus. Dia kena sekejap je kot. Dia cepat hangus. Dia arang naik. Sikit-sikit. Okey, kita taruh daging nipis ni. Taruh dekat dalam bekas ni. Kita pusing-pusing dia. Sampai dia masak. Itu dia. Oh.
cantik. Eh, makan duduklah. Kan, yang ni sedap kan? Boleh celup, Izzat, celup lagi sedap. Ha, celup lagi sedap. Akhirnya ni muka-muka kekenyangan, alhamdulillah. Ni dah dah habis. Ni ada dah kita tambah sayur sikit. Dah habis dah pun. Alhamdulillah.